السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، الفاتحة. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berada dalam majlis ilmu untuk kita kembali meneliti sirah Sayyidil Mursalin. Dalam erti kata fiqhu sirah, iaitu memahami sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah kita juga akan menyambut tahun baru, iaitu awal Muharram 1436 Hijriah, tak lama lagi ya. Kejam celik, rupa-rupa dah nak masuk tahun baru ya. Dan bila masuk tahun baru, kita pun buatlah forum, buatlah ceramah Ma'al Hijrah, bincang itu, bincang ini. Kemudian masuk pula Maulidur Rasul, bulan Rabiul Awal nanti, bincang pula tentang Nabi kan. Lepas tu duduk tak lama kemudian masuk pula apa ni, Isra' wal Mi'raj, kemudian Ramadan. Pusingan tu begitulah, cepat berlalu ya. Namun dalam kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh tidak, jawatan yang tak akan pencen, tugas yang tak akan diangkat, dibatalkan ya, tugas bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang daripada kalangan kita, walaupun disebut sebagai ulama, al-ulama warasatul anbiya, ulama-ulama itu adalah waris-waris Nabi. Dalam konteks kita seluruhnya, tuan-tuan ya, ulama itu sepatutnya kita faham sebagai orang-orang yang berilmu. Ya, kita dah ada ilmu tentang Nabi. Dah berapa kali Ma'al Hijrah, forum Ma'al Hijrah, macam-macam ustaz dah kita dengar. Ya, daripada syekh dalam negeri sampai syekh luar negeri, semua kita dengar. Tapi tak terfikir kita satu perkara, bahawa kita ni mewarisi Nabi dengan ada ilmu banyak. Orang yang ilmunya banyak, sampai 10,000 buah kitab katakan, maka tugas dia sebagai pewaris Nabi itu sebanyak 10,000 kitab pula dilaksanakan, dia kena sampaikan. Bagi setengah orang tak sampai pun satu kitab ya, ilmunya tu ada separuh kitab lah ya, yang sempat dia belajar setakat ni. Lepas tu Tok Guru dia meninggal, tak, macam Esau Sudir kata, dia belajar sifat jim, Tok Guru meninggal, cikgu tu meninggal, dia tak belajar dan sebab tu kan. Maka ilmunya yang banyak tu juga warasatul anbiya, dia mesti sampaikan apa yang dia tahu. Jadi kita ni tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmat Allah, muhasabah. Ya, mari kita muhasabah. Ya, berapa banyak yang sudah kita sampaikan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia ni, ya, kepada umat dia. Berapa banyak? Tak usah fikir jauh. Setengah orang tu hebat sangat dia kata. Pernah tak kita fikir dalam hidup kita ni dah berapa non-muslim kita islamkan? Itu alhamdulillah kalau berjaya, tinggi sangat. Ni yang muslim ini dikembalikan, berapa ramai yang kita dah boleh buat macam tu. Bermula daripada ahli keluarga kita, jiran tetangga kita, sampailah kepada non-muslim tu yang kita nak sampaikan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berapa banyak yang kita dah sampaikan tentang. Jadi muhasabah sebagai satu cetusan motivasi kita pada malam ini, kita nak baca bab apa? Bab rundingan dan tawaran. Ini juga satu tribulasi sebenarnya tuan-tuan. Kita bincang bab penyeksaan. Jadi penyeksaan yang dialami oleh Yasir dan isterinya Sumayyah sampai kedua-duanya meninggal syahid, mati syahid tuan-tuan. Dan lama lagi sahabat Khabbab bin Arad ataupun Khabbab bin Al-Arti, ya, tiga insan yang Allah Ta'ala pilih daripada insan-insan terawal bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam ini daripada bangsa Habsyah. Tetapi Allah pilih untuk mereka kuasai kalimah-kalimah Allah. Bilal bin Rabah sebagai muazzinur rasul, ya. Khabbab bin Arti sebagai seorang mujawin, seorang yang bacaannya bertajwid, dia mengajar baca Al-Quran kepada
Fatimah bintu Khattab dan Sa'id bin Zaid. Pada hari dia ditendang oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan pada hari itu jugalah Umar masuk Islam. Khabbab bin Arti, si Somalia, si Habsyah ini sedang mengajar Fatimah bintul Khattab, seorang Arab Quraisy asli, membaca Al-Quran. Ini hebat Khabbab bin Arti. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum, Abdullah bin Mas'ud ni tuan-tuan, qari, digelar qari pula oleh Rasulullah SAW. Ada Abdullah, Nabi tak baca Quran. Nabi lebih suka mendengar Abdullah membaca Al-Quran. Pernah satu ketika bila Nabi sedang membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, datanglah Abdullah bin Mas'ud depan-depan sahabat ramai-ramai. Abdullah pun sengaja senyap, masuk pelan-pelan dalam saf. Siapa tak nak dengar kalimah Al-Quran daripada mulut Nabi? Semua nak dengar. Tapi Abdullah tahu dah, kalau dia menzahirkan diri, Nabi akan senyap. Nabi kata, ta'ala, ta'ala ya Abdullah, ikra' ma tayassara min al-Quran. Itu dia. Jadi dia pun masuk dengan senyap-senyap. Sekali itu terlibat dia, Rasulullah perasan. Rasulullah tu berhenti. Ta'ala ya Abdullah, ikra' ma tayassara min al-Quran. Allah kena juga hari ini. Betapa merdunya bacaan Al-Quran oleh Abdullah bin Mas'ud, tuan-tuan. Tiga insan terpilih. Dan tiga-tiga insan terpilih ini, bangsa Somalia, bangsa Habsyah ini, tuan-tuan, mereka juga diseksa pada peringkat awal Islam. Bilal dengan cara Bilalnya, Khabbab dengan cara Khabbabnya. Khabbab dengan Uthman bin Affan ini, tribulasi ke atas mereka sama. Bagaimana mereka diikat kaki tangan, lalu dihayunkan, dimain-mainkan di atas api yang meruak-ruak tadi, tuan-tuan, yang menyala-nyala. Cumanya Uthman ini sebab Arab Quraisy, maka dia balut dengan tikar. Dia balut dengan tikar dulu, dia hayunlah. Maknanya kepanasan yang dilanda oleh Uthman itu taklah sepanas Khabbab bin Arti, yang tak ada main bungkus-bungkus dah, ikat kaki tangan, terbakar belakang Khabbab bin Arti kerana duk main tolak sana. Kamu sambut, bawa bagi dia macam, boleh bayang ya tuan-tuan, macam buayan gitu. Jadi dihayun atas api, dihayun atas api. Osman pun kena hayun juga, tapi Osman berbalut tika, yang Khabbab ni pakai tak balut-balut dah. Lagipun dia memang gelap, tuan-tuan. Dia pun dengan badannya yang melecur, pergilah jumpa Nabi. Terkeluarlah kata-kata, ya Rasulullah, kenapa Tuhan tidak dok kita kan dah berada pada jalan yang benar, mereka tu berada pada jalan yang sesat, orang-orang kafir Quraisy itu. Kenapa Tuhan tidak doakan Allah turun bala ke atas mereka? Nabi SAW yang pada mulanya relax-relax wajahnya, memberi ketenangan kepada umat Islam pada masa itu, ya sabarlah, tenanglah dan sebagainya, berubah muka Nabi menjadi merah padam. Sahabat-sahabat pun fahamlah bahawa Nabi ketika itu sedang marah. Nabi SAW ini, kalau kita baca dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, dia nak marah, Nabi ini sepatah perkataan pun tak keluar. Sebaliknya mukanya jadi merah padam, ada satu urat atas antara kening ni akan timbul urat ni. Itulah Nabi SAW. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi menahan kemarahan, tidak cepat menghambur kemarahan. Macam kita ni macam gunung berapi, tuan-tuan, kan? Kita ni cucuh sikit, puff, explosion. Nabi tak, Nabi tahan. Itu yang muka dia jadi merah padam. Agak-agaknya Nabi ni kulitnya putih, kulit Nabi ni putih. Jadi bila dia nak menahan kemarahan tadi, jadi merah. Kalau kulit gelap macam saya, tuan-tuan, tahan kemarahan, jadi apa warna pun, tuan-tuan. Jadi mana pun, hitam cabut merah jadi apa, tuan-tuan, ni dah. Nabi putih cabut merah, jadilah kemerahan. Apa Nabi kata? Nabi kata kepada Khabbab bin Arti, wahai Khabbab, umat yang terdahulu sebelum kita diseksa lebih dahsyat. Ada yang digaru belakangnya dengan sikat besi. Sisi besi tu, sikat besi tu, tuan-tuan, garu kat belakang. Ada yang dibelah, dipotong, dibelah, dipotong. Tapi sedikit pun tidak mereka berganjak daripada dakwah Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka mati dengan itu. Biarkanlah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah menguruskan halnya sendiri, tugasnya, dan kita pula menguruskan tugas kita.
kata Nabi kepada Khabbab bin Arti. Bila Khabbab mengadu terlancar kata sikit, kenapa tak doa? Ya. Ha, itu tribulasi, penyeksaan. Penyeksaan salah satu daripada apa yang kita panggil sebagai mihnah. Mihnah jamaknya mihal. Ya. Mihnah ini ujian, cabaran, dugaan yang akan kita melanda kita sebaik sahaja kita ni mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mihnah ini untuk umat yang taat dengan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat dia yang tak taat, yang kufur, tak perlu beri mihnah lagi. Sebab talent dia untuk masuk neraka dah jelas. Tapi masya-Allah, ya, rahmat Allah itu lebih luas. Mereka ada peluang lagi untuk masuk Islam, mereka ada peluang lagi untuk masuk ke syurga Allah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala telah tunjukkan kepada kita sejak daripada siri kerasulan dan juga kenabian terdahulu, ada orang yang masuk syurga, ya, masuk syurga kerana ibadahnya, setelah dia beribadah dengan begitu gigih, dengan hebatnya berjuang, syahid, mati syahid dan sebagainya, masuk syurga. Tapi ada juga yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita yang dia masuk syurga tanpa sedikit pun ibadah. Tak sempat pun beribadah. Siapa dia? 70 ahli sihir Fir'aun laknatullah yang melihat keajaiban mukjizat Nabi Musa AS ke semua 70 ahli sihir negara ini, tuan-tuan, meletakkan jawatan mengisytiharkan masuk Islam. Ya, masuk Islam bersama-sama dengan Nabi Musa AS. Kelihatan umat Nabi Musa bertambah dengan mendadaknya. Tambah lagi 70 orang pada hari itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ada ketentuannya sendiri. Yang tidak ada siapa pun boleh menolak ketentuannya. Saat mereka melafazkan menganut agama Nabi Musa, agama Islam, syariat yang dibawa oleh Nabi Musa AS, saat itu jugalah belum sempat mereka bercakap-cakap dengan Nabi Musa pun mereka dipancung bunuh. Dan kesemua mereka masuk syurga. 70 orang. Tak sempat beribadah. Jadi tuan-tuan, masuk syurga ni dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Masuk neraka dengan adil Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita punya i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ya, masuk syurga. Kalau ada orang kata kepada kita, "Eh, kuatnya lah hari raya haji bawah ni, seekor lembu ke Kemboja, seekor lembu ke Filipina, seekor lembu ke Bangladesh." Ha. Confirm dah kata masuk syurga tu, kan? Ada orang kata gitu. Kita kata tak confirm, memang tak confirm. Ha, sebab yang masuk syurga tu adalah rahmat Allah, bukannya ibadah kita, tuan-tuan. Ha, tetapi macam mana nak dapat ibadah? Macam mana nak dapat rahmat kalau kita tidak pernah tunduk patuh kepada dia? Hadis kaitan macam tu. Ya? Antara seorang kekasih dengan kekasih, pasangan yang sedang berkasih. Yang seorang ni tak pernah ucap pun saya cintakan awak, saya ingatkan awak, tak pernah ucap pun. Steady, macho, diam. Ya kan? Yang perempuan tu bukan main lagi. Hantar surat, email ke, SMS ke, beritahu dia cinta ke apa dan sebagainya. Adakah si perempuan tadi akan berasa lelaki ini betul-betul cinta ke dia? Ya? Tak pernah dengar sepatah pun saya cintakan awak, saya sayangkan awak, tak pernah pun. Lelaki tu ahli masjid, mana boleh cakap begitu, kan? Satu-satu aspek lah. Ha, ini satu analogi nak beritahunya. Kalaulah tak pernah lafaz kata cinta, mana orang tahu bahawa dia sedang bercinta? Dan mempunyai diri yang dicintai pun mana boleh nak akui? Betul ke awak cinta kat saya? Awak tak pernah lafaz pun. Itu analoginya. Jadi kalaulah kita beribadah, sebenarnya itu lafaz cinta kita kepada Allah. Ha, yeah? Maka akan datang kasih sayang Allah. Jadi kalau kita tak beribadah, makna tak pernah kita lafazkan kasih sayang cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana dia nak rahmat kepada kita? Ha, itu dia punya analogi dia sebenarnya, tuan-tuan. Ya. Jadi itulah salah satu daripada mihnah, ujian yang memang akan kita hadapi selagi kita mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menerima syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi percayalah, penyeksaan ujian ini Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Allah tidak akan membebani seseorang hamba-Nya
ya, seseorang jiwa itu dengan sesuatu yang tak mampu ditanggung oleh dia. Jadi tuan-tuan, kesusahan yang menimpa ke atas kita, jangan kita tersalah anggap sedikit pun bahawa kesusahan itu, makhluk itu tersalah hantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya, tak ada. Kesusahan itu memang kita mampu tanggung, kita mampu atasi maksudnya. Maka sebab itulah kita kena ujian macam ini. Tidak mungkin sama sekali Allah Subhanahu Wa Taala silap dalam menguji hamba-hambanya. Tak mungkin. Jadi yang kena tu memang sudah confirm lah. Saya pernah jumpa hamba Allah yang mengadu perkara ni. Bukan pernah, memang selalu jumpa. Dahlah ayah sakit, mak sakit, ya, kena pula notis berhenti kerja dalam masa 3 bulan syarikat nak tutup, kan. Lepas tu ada orang mari tarik kereta pula, rumah pula ada orang nak tarik juga. Lepas tu kena fitnah lagi dekat orang lain. Dia kata, apa bala lah ustaz, ya Allah. Dia kata, kenapa bertimpun-timpun, ya, setiap-tiap malam saya mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kata dia, kan. Kenapa Allah macam tak nak dengar je aduan saya? Silap tu, silap tu tuan-tuan. Sebenarnya ujian itu sesuai dah dengan diri dia. Dia mampu tangguh. Dia mampu tangguh, tuan-tuan. Allah tak uji yang orang tak mampu tangguh. Tengok, dia kata dia bangun tiap-tiap malam berdoa minta Allah SWT ringankan beban dia. Inilah dia kelebihannya, kan? Inilah lebih kelebihan dia. Dia diuji pada tahap tu, dia boleh bangun malam. Dan bila bangun malam itu sebenarnya lafaz cinta kepada Allah SWT. Lafaz cinta. Ini yang kita kena faham. Sebab itulah Nabi SAW mengatakan apa? Umat terdahulu, walaupun mereka diseksa dengan bermacam-macam seksaan yang tak masuk akal, ya, dibelah, dipotong. Mana dibelah? Dibelah tubuh tu dibelah mana? Mati syahid. Dipotong, potong sekat pinggang katakan, putus dua, mati syahid. Ya, tapi dia tetap laksanakan ajaran Allah. Kenapa? Kerana dia memang mampu sebenarnya. Jadi tuan-tuan, kalau ada terdetik dalam jiwa Tuhan tak sayang, Tuhan tak dengar aduan kita dan sebagainya, buang jauh-jauh. Kerana itu memang waswas syaitan, tuan-tuan. Waswas yang syaitan datangkan kepada kita. Ya, baik. Ujian penyeksaan ini kita mudah nampak. Orang kafir Quraisy menyeksa Bilal bin Rabah, nampak geram-geram tu masa tu. Ya, Abu Bakar terus bekerja bawa duit dirham nak tebus Abu Jahat ini, Bilal bin Rabah. Lepas dia bayar, pokok Quraisy ni punya bahlul angkat harga. Tak jadi, tak jadi. Katalah tadi 20 dinar. Tak jadi, tak jadi. Nak 50 dinar pula. Abu Bakar pun buat keluar 50 dinar. Tambah lagi 30. Lepas tu dia angkat harga lagi. Dia angkat harga lagi. Abu Bakar bayar lagi. Yang penting Bilal mesti dilepaskan. Dia nak memerdekakan Bilal. Dia nak beli Bilal tu tadi. Maka bila dah habis puas hati dah, Abu Bakar pun dah tak ada dah duit yang dia bawa tu tak ada. Orang-orang Quraisy pula kata apa? Kamu memang bodoh lah, dia kata. Apa sangatlah kamu berhabisan dengan lelaki hitam seperti apa Bilal bin Rabah. Kata Abu Bakar, kelebihannya kerana dia mengucap kalimah Allah dan menerima Muhammad sebagai rasulnya. Itu dia kelebihannya. Hak lain pun tak nampak lebih handsome, memang tak handsome. Dia agak mudah nampak malam-malam, memang tak nampak malam-malam. Tidak, sebab sama gelap dengan malam. Bilal bin Rabah. Apa lebihnya Abu Bakar seorang Quraisy nak beli Bilal ni sampai tahap itu sekali? Abu Bakar kata, tak ada lebihnya dia. Lebih dia kerana dia beriman kepada Allah dan juga menerima Muhammad sebagai rasul. Itu je kelebihan dia. Jadi Abu Bakar pun berjaya membeli Bilal, lalu membebaskan, memerdekakan Bilal. Jadi merdekalah Bilal bin Rabah. Berita ini sampai ke Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memuji-muji Abu Bakar As-Siddiq, pak mentua dia, tuan-tuan. Bukan Siddiq Sikaraga, ada Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan. Dia puji. Ya, itu satu mehnah. Mehnah yang kedua, ujian yang kedua, tuan-tuan. Bak kata arwah guru saya, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Kuala Ibai, Terengganu. Sempat saya berguru dengan dia. Jadi dia ni meninggalkan di tanah Siam sana, tanah Patani sana, sebuah pondok yang besar di Fombing, tuan-tuan. Fombing. Ya. Pondok tu dia tinggalkan kerana dia dicari, tak tahulah oleh siapa.
untuk dibunuh. Anak saudara kesayangan dia, Ustaz Latif namanya, mati dibunuh ketika balik dari mengajar. Begitu kejam, begitu zalim, ya. Maka itulah selepas Ustaz Latif dibunuh, dia pun berhijrahlah ke Kuala Terengganu. Jadi ditinggal pondok dia dekat apa, Fombek. Dia tinggal tu dengan backup sistem yang cukup, apa ni, ada ladang getah lagi, ada macam-macam untuk support pondok tu. Tiba-tiba bila kerajaan siap, offer bantuan dengan syarat ini. Maka anak-anak buah yang ditinggalkan di Fombeng sana, di Fatani, segera datang ke Terengganu. Segera datang ke Terengganu nak minta izin arwah Tuan Guru Haji Abdul Rahman ni untuk terima bantuan siap. Bantuan kerajaan lah. Tapi kalau terima bantuan kerajaan, silbus kena tukar. Subjek-subjek yang berasaskan kenegaraan Thailand mesti diajar. Lagu tu pula. Sistem kena tukar. Tapi gaji guru support, bantuan daripada sekolah support. Macam mana? Dia orang pendatang lah. Satu rombongan pergi jumpa Tuan Guru. Tuan Guru masih sihat lagi masa tu di Kuala Ibai. Tuan Guru kata apa? Dia kata, satu falsafah saya ingat sampai hari ini. Beruk, tahu beruk? Beruk tahu lah. Naik kelapa. Betul lah. Beruk naik kelapa. Jadi orang tak sedut naik kelapa lah bagi beruk. Belum buat beruk, tak ada kerja dia kan. Beruk ni kata Tuan Guru Haji Abdul Rahman, bila dia duduk di puncak kelapa, angin kuat tak jatuh beruk dia. Bergoyang-goyang angin kuat, pokok kelapa tu sampai begitu tak jatuh beruk. Sebab dia sedar ancaman yang datang tu kuat, nampak nyata, dia pun berpegang dengan kuat. Tapi beruk ni apabila dia naik pokok kelapa sampai ke puncak, angin sepoi-sepoi, bahasa lembut, lembah kemalai, jatuh berdebuk-debuk. Pasal dia lena, dia lali, dia tertidur, jatuh. Itu je yang arwah Tuan Guru bagi pesanan dekat pengelola-pengelola pondok dia di Fombeng sana. Kawan tu pakai faham, balik dengan kata tak jadi ambil bantuan. Kekal dengan sistem pondok tradisional lama, ya, yang tidak diracuni dengan pelajaran-pelajaran yang tak sepatutnya. Tuan-tuan, falsafah itu memang betul, tepat dan benar. Ketika diseksa, tuan-tuan, semua tahu, semua berjihad, mati pun matilah syahid kita. Tapi apabila diancam dengan pujuk rayu, tawaran-tawaran, ramai yang berpaling tadah. Ini biasa. Sudahlah berpaling tadah, menjadi munafik pula, gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut pula. Ini lumrah. Ini ketika mana ni? Ketika beruk yang sedang menghirup udara segar di pucat pokok kelapa tadi. Itu dia. Kasar bunyi kan? Ibarat ke beruk kan? Tapi pepatah Arab ni kadang-kadang, tuan-tuan, kalau kita faham betul-betul, ya, kasar juga. Contoh, ada satu pepatah. Kun kalban wala takun sauban. Tuan-tuan faham apa maknanya? Jadilah seperti anjing, bukan seperti ular. So, jadi anjing pula tuan-tuan. Pasal apa? Cerita di sebalik peribahasa tu mudah je. Anjing, kalau kita baling dia, dia gigit batu juga, dia cari kita. Anjing, kalau kita baling dia, dia gigit batu ke cari kita? Dia cari kita, tuan-tuan. Cari pembaling. Ya? Kalau ular, kita ambil kayu pukul dia, dia gigit hujung kayu. Itu ular. Jadi, peribahasa tu cantik sangat. Jadilah orang yang mencari punca masalah, bukan orang yang hanya berhadapan dengan masalah. Tapi bunyi kasar lah. Jadi seperti anjing, jangan jadi seperti ular. Maksudnya, kun kalban wala takun sauban. Tuan-tuan, ya dah? Peribahasa. Jadi jangan duk kata, lek ustaz, apa duk sebut buruk-buruk malam ni kan, tuan-tuan. Itu benarnya. Jadi, Rasulullah SAW dan juga para sahabat, ya, habis episod seksaan, mereka kata tak boleh. Cannot go. Cannot eat, tak boleh makan. Tak boleh pergi dan tak boleh makan dengan seksaan ni. Dia orang makin kuat akidah.
Maka masuklah bab berikutnya, edisi rundingan demi rundingan, tawaran demi tawaran, rundingan demi rundingan, tawaran demi tawaran. Ya, ini baru nak baca kitab ni. Menurut apa yang diceritakan oleh Ibnu Hisham daripada Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham ni anak murid kepada Ibnu Ishaq, dua-duanya ahli sirah, ya, bahawa pada suatu masa Utbah bin Rabi'ah, ayahnya kepada Hindun binti Utbah, isteri kepada Abu Sufyan bin Harb, itu dia, ya, dia ni orang yang seangkatan dengan Abdul Muttalib. Sesungguhnya Utbah bin Rabi'ah ini cukup dihormati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Orangnya lemah lembut, cuma tak nak terima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Quraisy nak buat tawaran, siapa agaknya yang boleh pergi pujuk Muhammad di gamuk-gamuknya? Nak suruh Abu Jahal, seteru dari kecil lagi Abu Jahal, kan? Agak-agak Muhammad terima? Eh, tak terima. Pilih-pilih Pak Cik Utbah lah yang sudah tua, yang sudah berumur, yang sezaman dengan Abdul Muttalib, Utbah bin Rabi'ah. Baik. Utbah bin Rabi'ah, salah seorang pembesar Quraisy yang bijak dan jauh pandangannya, telah menawar kepada Quraisy semasa di kelab mereka dengan katanya, "Wahai sekalian umat Quraisy, mahukah kamu sekiranya aku pergi menemui Nabi Muhammad untuk menawarkan beberapa tawaran, semoga beliau menerimanya, dan dengan demikian kita tidak lagi terancam dengan seruan agama baru itu." Maka mereka pun sebulat suara bersetuju dengan pendapat Utbah tadi. "Memang tepat dan benar sekali pendapat saudara itu, dan jalankanlah dengan segera," jawab para hadirin di Darun Nadwah. Darun Nadwah ni nak tunjuk upaya dah sekarang ni, sebab kesannya dah tak ada habis dah. Dia ada di sekitar Masjidil Haram tu saja. Ya? Darun Nadwah ni kelab orang-orang Quraisy, dewan undangan negeri Quraisy, tuan-tuan, ya. Dengan tidak membuang masa, Utbah pun tibalah di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disambut baik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utbah pun membuka hasrat hati dan kaumnya. "Wahai anak saudaraku," bahasa cantik, ya. "Ya benar akhi," kata dia, "wahai anak saudaraku," maknanya wahai zuriat keturunan Abdul Muttalib, aku ni kawan baik Abdul Muttalib, ya, dengar apa aku nak cerita. Kata Utbah, "Sebagaimana kita ketahui bersama bahawa engkau adalah sedarah sedaging dengan kami, berasal daripada keturunan dan bangsa yang mulia, seperti yang diketahui ramai bahawa engkau telah membawa suatu ajaran baru, memecahkan kaum puak kita, di samping engkau selalu mengolok-olokkan dan memperbodohkan penyembahan berhala. Mahukah sekiranya aku tawarkan beberapa perkara, semoga engkau dapat menerima sebahagian daripadanya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada Utbah, "Katakanlah wahai Abul Walid, ya Abul Walid, saya akan mendengarnya." Itu nama mesra Utbah, Abul Walid. Kerana anak sulungnya nama Walid bin Utbah. Tuan-tuan, ya. Jadi cuba bayangkan. Dia mari, dia gosok belakang anak saudara kita ni. Pak Cik ni ataupun Tok ni, dengan arwah Tok Wan kamu dulu, Masya Allah, kawan baik, kan? Kami sama-sama meredah sawah dulu, kami sama-sama datang ke bandar cari makan di bandar dulu. Pendek kata, semua apa yang ada pada arwah Tok Wan mu ada pada Tok, apa yang ada pada Tok ni ada pada Tok Wan mu. Gitulah lebih kurang bahasa ni. Engkau ni macam cucu aku, dah lah, tuan-tuan. Cair tak cair kita, tuan-tuan? Cair tak cair? Cair, hati duduk hati, ya Allah, kan? Tak jadi kalimah-kalimah yang nak disampaikan tu, tak jadi. Kerana apa? Satu penyakit yang orang Melayu tak boleh buang lagi, dia panggil apa? Penyakit dia MA, tuan-tuan. Malu Allah. Penyakit ni tak boleh jadi pendakwah, penyakit ni. Nabi Muhammad ni kalau nak kira malu Allah, tuan-tuan, dah lama dia malu Allah. Sebab yang menentang dia tu semua nak beranak ni, semua daripada juraian Quraisy. Ya, juraian Quraisy, daripada nama sebenar Quraisy tu ialah Fihrin, tuan-tuan. Fihrin. Tok nenek Abu Bakar, Nabi Muhammad, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu-Abu lain lagi, semuanya akan
kembali kepada Fihrin Elias Quraisy tu. Semua. Jadi kalau bab nak malu Allah tuan-tuan, ha, ini salah satu hikmat Nabi SAW dibangkitkan daripada bangsa Quraisy ni. Ya, kalau dibangkitkan dalam bahasa Melayu, kita ni sama Banjar eh. Ya. Ha, ni pula kait pula. Ayah kit mok mu Jawa kan. Pula mok Jawa, ayah Banjar, sama Jawa sudah. Tak ada. Kan semua nak mana? Kih malu Allah tadi. Nabi Muhammad satu Quraisy. Satu Mekah tu anak beranak dia. Jadi dalam dakwah ni tak boleh malu Allah tu. Tak boleh malu Allah. Ya. Saya sendiri pernah bergaduh, bertekak dengan bapa saudara saya. Kih apa? Kih rokok je tu. Kih rokok aja. Pak saudara ni, ha, nak cerita. Memang pak saudara yang paling sayang kepada saya. Ha, nak cerita ya. Tiba-tiba bila kita nasihat ke dia, marah dia. Nasihat sugun timur kok je. Bahasa kita guna pun bahasa cantik tu. Pak Ngah, saya sayang Pak Ngah lah ni sebab tu saya suruh Pak Ngah berhenti merokok. Takut Pak Ngah kena penyakit. Oh, marah. Tak tegur 3-4 hari. Bukan anak saudara aku. Tak boleh tegur rupanya. Ya, tak boleh tegur rupanya. Ha, nak kira malah-alah bukan? Ha, tapi masa tegur tu kita pun umur 15-16 kata. Rasanya kalau umur 25-26, ha, dah mula start malah-alah. Kek budak yang tak malah-alah tu. Gaduh besar. Gaduh besar. Ha, ya, ha, gitu. Jadi tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW tu berhadapan dengan Utbah bin Rabi'ah yang mengaku dia ni sebagai Ibn Akhi, anak saudara. Utbah pun berkata, Muhammad, sekiranya tujuanmu membawa agama baru ini untuk mendapatkan harta kekayaan, maka kami akan kumpulkan harta-harta kami untuk kamu sehingga kamu menjadi seorang yang lebih kaya raya daripada kami. Tak apalah, Muhammad didahulukan, Quraisy sanggup menanggung. Ha, tu dia. Itu dia punya, dia punya motto dia. Ha, kan? Quraisy sanggup menanggung. Tak apa. Syarat berhenti dakwah. Sekiranya engkau bermaksud untuk mendapatkan kemuliaan, maka kami sekalian bersedia bila-bila masa melantik engkau sebagai ketua kami. Tak apa, tak pakai pilihan raya dah. Tak pakai undi dah. Terus sebelah suara. Syarat tutup mulut, berhenti berdakwah. Sekiranya engkau ingin menjadi raja, yang demikian pun kami bersedia juga untuk menabalkan kamu sebagai raja kami. Dan sekiranya segala tawaran tadi semuanya engkau tolak mentah-mentah, maka yang terakhir sekali kami bersedia membelanjakan harta kekayaan kami untuk mencari tabib untuk merawat engkau hingga sembuh. Jadi Muhammad, kalaulah misal kata kamu tolak semua ni lah, mungkin kamu disampuh oleh jembalang-jembalang mana tu. Izinkan kami berhabisan duit kami nak merawat kamu. Bahasa dia tuan-tuan. Hai luluh kita kalau kena. Ha, ya. Tak sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam buka mulut tuan-tuan. Ya, turunlah firman Allah. Ha, kita sambung lepas ni insya-Allah. Lepas azan. Turunlah tuan-tuan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terus apabila Utbah habis bercakap, Nabi pun tanya, apakah sudah habis segala hasrat yang hendak engkau curahkan itu? Jawab Utbah, ya, setakat itu saja. Maka sambung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya demikian, mari tolong dengar pula jawapan aku dan aku nak baca ayat-ayat Allah. Ya? Ayat tu turun tuan-tuan, baru turun. Fresh lagi. Firman Allah daripada surah Fussilat, Nabi baca daripada ayat 1 sampai ayat 13. Hamim. Ha, peranan huruf-huruf muqatta'ah ni tuan-tuan ialah mengejutkan. Huruf-huruf muqatta'ah ini sampai hari ini pun tak ada mufassir yang mentafsirkannya secara tepat. Katalah dia tafsir Yasin wa huwa min asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ha, ya. Ni dalam tafsir mana ni? Tafsir Ibn Kathir tak salah saya. Yasin tu dia adalah salah satu nama daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasin ni.
wallahu a'lamu bimaksudihi. Dia akan tulis macam tu. Allah lebih mengetahui apa maksud Yasin, Taha, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Hamim dan sebagainya. Ya, Qaf, Nun, tuan-tuan. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, dia panggil huruful muqatta'ah. Huruf al-muqatta'ah. Jadi tuan-tuan, semasa huruf muqatta'ah ini diturunkan dan dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada khalayak manusia, orang-orang Arab yang fasih dengan bahasa Arab, bahasa mereka ni, bila sebut Hamim, ai, kalimah benda. Ha, kalimah apa ni? Maksud apa? Kan? Hamim, Toha, maksud apa? Ha, macam mana boleh kamu tak faham? Bahasa kamu kan? Hamim tu huruf kamu kan? Ha, ini dia. Yang mana Allah SWT nak cerita, nak ugut, nak amaran kepada orang-orang Quraisy Arab ni, bahawa kamu tidak tahu apa yang kamu rasa kamu tahu. Sekarang, kitab ini diturunkan dalam bahasa kamu. Sepatutnya kamu dah tahu, dah faham, dah rasa. Tapi kamu sendiri pun tak faham. Apa dia Hamim, tuan-tuan? Ha, ya? Itulah peranan huruf muqatta'ah. Jadi surah Fussilat, Fussilat bermaksud pemisah, tuan-tuan. Ya? Ha, ataupun dipisahkan ini. Fussilat maknanya dipisahkan. Allah mulakan dengan Hamim. Antara amalan, ini kita kongsi sikit. Kita kongsi sikit, tuan-tuan. Antara amalan Nabi SAW ketika tahajud ialah membaca surah-surah Hamim ni. Ada berapa Hamim dalam Quran? Ada? Ada berapa? Ha, balik kira lah tuan-tuan. Baru je bulan Ramadan baru tadarus kan. Ha, Hamim ada berapa? 7 Hamim ini dibaca oleh Rasulullah SAW dalam tahajud. Dalam tahajud. Ha, jadi itu salah satu amalan lah ya, kita kongsikan di samping itu. Ha, ada berapa Hamim? Digelar Al-Hawamim As-Sab'ah. Ha, itu clue dia. Siapa faham, fahamlah. Al-Hawamim As-Sab'ah. Ya. Boleh, boleh faham tak? Boleh tangkap tak maksud tu? Kata boleh balik kira. Balik kira. Ya. Turun ayat ini di depan-depan Utbah bin Rabi'ah. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Bashiran wa naziran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqf. Wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innama 'amil innana 'amilun. Sampailah ayat yang ke-13 Nabi baca. Fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa Thamud. Utbah bangun ditutup mulut Nabi. Cukup, 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 cukup. Kata apa? Aku faham. Aku faham. Aku faham. Sebab Utbah ni orang bijak. Tawaran-tawaran yang dia tawarkan kepada Nabi tadi dijawab dengan 13 ayat surah surah Fussilat. Cukup, 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 kata cukup. Ayat ni makin baca makin panah, kata. Makin panah ayat. Ya. Ini bukan ayat manusia. Aku faham, kata dia, ini bukan ayat manusia dan kamu bawa sesuatu yang bukan daripada kamu, tetapi daripada Tuhan kamu. Bayangkan. Inilah bezanya antara bila surah ni pun nama surah Fussilat, ya, pemisah tuan-tuan. Maksud ayat ni diturunkan daripada Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang menjelaskan ayat-ayat dalam bahasa Arab, ya, bahasa manusia bukan bahasa malaikat, untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya, daripada Al-Quran. Mereka tidak mahu mendengarnya. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan, dah khatam, ya. Apa yang kamu suruh kepada kami dan telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula. Maknanya bagi dia, cukup, aku tak boleh terima dari Islam. Aku dah get dah, no, 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 itu je.
Jadi Allah sindir satu persatu tu yang dia panas telinga sangat tu. Ya. Dan ketika mana Nabi membaca ayat ke-13, fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa Samud. Ya. Maksudnya apa? Jika mereka berpaling daripada dakwahmu Muhammad, katakan kepada mereka, aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Samud. Yang ini yang Utbah tak boleh dengar. Pak bang ditutup mulut. Utbah pun balik, kata orang Melayu, balik tak bertangga. Balik itu. Tak ada lah kata tutup majlis ke apa ke, wisalam ke, tak ada. Balik tak bertangga. Tuan-tuan, sampai-sampai ke tanah terus. Tak tahu dia langkah tangga masa mana. Akhirnya dah. Utbah pergi jumpa dengan orang-orang Arab Quraisy. Katanya, Utbah, ya, wahai kaum Quraisy sekalian, dengarlah. Okey, ada satu kata-kata yang Utbah kata kepada Nabi Muhammad SAW. Oh, saya dah sebut tadi. Ini bukan kata-kata manusia, tapi kata-kata Tuhan, dan kamu membawa satu amanah dari Tuhan. Itu kata Utbah kepada Nabi. Tapi hidayat lain, tuan-tuan. Di mana ilmu dia ada, dia tahu. Ini bukan kata-kata manusia ni. Ini bukan kata-kata manusia. Kata-kata yang mana daripada satu kuasa yang berbahasa Arab juga, yang manusia tak boleh nak tiru bahasa. Tak boleh nak tiru. Ya, tuan-tuan. Jadi ilmu dia ada. Sepatutnya pada saat tu Utbah dah beriman, dah masuk Islam. Saat-saat tu. Tapi tak masuk Islam. Bila dia balik jumpa Quraisy, kata dia tu, bila orang Quraisy tak sabar-sabar tengok Utbah yang dianggap sebagai godfather lah kepada mereka, ya, maka jawabnya Utbah, demi sesungguhnya belum pernah aku dengar lagi barang sesuatu seperti mana yang aku dengar hari ini. Ia bukan syair, bukan jampi, bukan seloka, bukan sihir, dan bukan gurindam biarawan. Wahai kaum Quraisy sekalian, dengarlah cakapku ini. Berilah peluang kepada Muhammad, biarkan dia dengan usahanya. Demi Tuhan, sesungguhnya apa yang ku dengar tadi adalah suatu berita yang teristimewa. Aku dah dengar, aku dah berdepan Muhammad sendiri. Andai kata apa yang digambarkan oleh Muhammad itu terhempap ke atas kepala kamu seperti petir 'Ad dan Samud, kaum 'Ad dan kaum Samud itu terhempap ke atas kamu, ya. Dan andai kata Muhammad boleh menonjol diri andai katalah apa yang diberi amaran oleh Muhammad itu terlempak ke atas kamu, ketahuilah tidak ada orang lain yang boleh menyelamatkan mereka Muhammad sahaja. Utbah, ya Allah, macam orang Islam dah dia cakap tu, ya. Dan andai kata Muhammad tu pula tiba-tibanya dengan dakwah dia ni dia boleh menonjol dalam kalangan orang Arab, maka dia juga membawa kemegahan kita. Ini kalau tak kira bab kemegahan, sebab kita akan bangga, aku Quraisy. Ini Nabi hak sedang berdakwah ni, Nabi Quraisy, anak beranak aku, ponakan aku, anak saudara aku, cucu saudara aku, kata Utbah. Jadi kenapa kita tak boleh berdamai? Tak boleh satu. Apa respon daripada orang Quraisy? Bahlul kamu, wahai Utbah. Dia kata, kami hantar kamu suruh pergi berkira, kamu pula disampuk oleh sihir dia. Cukup. Halau balik. Utbah pun keluar daripada Darun Nadwah dengan begitu kecewa, tuan-tuan. Ya, Utbah begitu kecewa. Utbah ni, kalau tuan-tuan boleh selusuri sejarah hidup Utbah bin Rabi'ah ini, saya rasa, saya sendiri, Utbah ni boleh dikatakan selangkah lagi dah nak masuk Islam. Selangkah lagi dah nak masuk Islam. Tapi nasib dia, tuan-tuan, tak masuk-masuk Islam juga. Dan dia mati ketika Perang Badar. Apabila dicuit, dibakar dengan Ashabiyah. Itulah penyudahan Utbah bin Rabi'ah. Sedangkan dia sudah mufarraqah daripada orang-orang Quraisy, kerana orang Quraisy nak menentang Nabi, nak menyiksa Nabi, sedangkan dakwah Nabi yang dia dengar daripada surah Fussilat 13 ayat saja dah cukup untuk menyebabkan dia rasa Nabi Muhammad ini berada pada jalan yang benar. Jadi tuan-tuan, sebab itulah kita ni kena selalu minta doa Allah, inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, hidayah tu kena minta. Ya. Jangan minta Allah marzuqna ilman nafi'ah saja. Kan? Ilmu ni tak menyelamatkan kadang-kadang. Hidayah tu yang menyelamatkan. Jadi Utbah ni tak ada hidayah. Mati dia. Bukan dia saja mati. Anak sulung dia Walid bin Utbah pun mati dalam Perang Badar, mati kafir juga. Dan adik dia saya terlupa nama adik Utbah,
ya, nama adik tua. Tiga beranak dia mati dalam perang Badar, mati kafir. Jadi tuan-tuan ya. Okey, cuma kesimpulan kita pada malam ini, banyak lagi nak beritahu tentang tawaran. Tawaran bukan satu. Habis waktu bah, mari pula orang lain pula. Ya, beri tawaran. Dan tawaran-tawaran ini kira berlemah lembutlah. Ya, sisi yang seterusnya dalam bab nak melenyapkan dakwah Islamiah. Biasa kalau bab penyeksaan, tribulasi orang tahan. Tapi dalam bab diplomasi, orang tak tahan. Mulalah nak menggadai maruah diri dan juga agama. Di sini kita dapat lihat kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyeksaan pun dia tahan, diseksa, ya. Manakala dalam keadaan malu-alah pun dia tahan malu-alah, dia tidak malu-alah. Dakwahullah, ayat-ayat Allah, ini yang utama yang dia nak sampaikan. Tak kira lah yang mari tutup saudara ke nenek saudara ke sebagainya, tak kira. Ada tiga biras. Ada tiga wanita berbiras. Dan ketiga-tiga ni sayang dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nama Ummu Jamil, seorang nama Ummu Fadli, seorang bernama, sepatutnya bernama Ummu Talib, tapi dia lebih dikenali dengan nama sebenar dia Fatimah bintu Asad. Fatimah bintu Asad, Ummu Jamil dengan Ummu Fadli. Ummu Jamil adalah orang yang memang cukup kasih dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mak saudara, isteri, kalau Kelantan dia panggil mak saudara sabit. Mak saudara sabit. Ya, maknanya bersabitkan suaminya mak saudara, maka isterinya pun jadi mak saudara. Ya. Jadi Ummu Jamil ni bini siapa? Bini kepada Abu Lahab. Ummu Fadli bini kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Dan Fatimah bintu Asad bini kepada Abu Talib. Antara tiga biras ni, tuan-tuan, yang paling menyayangi Nabi Muhammad SAW, tiga-tiga sama sayang, hancur. Nah, ini nak bagi semangat kepada wanita pula ni. Ya? Ummu Jamil terpengaruh dengan Abu Lahab, akhirnya pusing 360 darjah, hentam Nabi Muhammad SAW. Itu yang disumpah dalam surah tabat yada Abilah bin Watab tu, apa dia? Wa mra'atu hammalatal hatab. Ummu Jamil lah orangnya. Allah sumpah dua-dua suami isteri. Ummu Jamil. Ummu Fadli pula dia beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dek kerana Abbas ini mengambil sikap plesif, kita beriman senyap-senyap, jangan duk zahir. Takut Quraisy tahu. Maka Ummu Fadli pun senyap-senyap, tak zahir, tapi beriman daripada awal juga sebenarnya. Ada pendapat lah, ada pendapat ahli sirah mengatakan Abbas ni masuk Islam lewat, tapi pada saya Abbas masuk Islam awal sebenarnya. Adalah bukti-buktinya ya. Tetapi dia lebih plesif, maka Ummu Fadli pun plesif lah. Yang paling hebat dalam tiga miras ni Fatimah bintu Asad. Suaminya mati kafir ya, dan dia pula hidup sepanjang hayat dia dengan suami dia sehingga suami dia mati. Suami dia pula ayah, bapa saudara Nabi Muhammad SAW. Fatimah masuk Islam daripada hari pertama dakwah lagi, dan dia kekal sebagai mukminah salihah. Dan ketika hijrah, dialah antara yang terdepan hijrah, tuan-tuan. Fatimah bintu Asad. Sehinggakan Nabi SAW pernah pada suatu malam teringat sangat-sangat rindu pada Fatimah bintu Asad, pergi senyap-senyap ke kuburan, ya, kubur Baqi' depan Masjid Nabawi itu, tidur di tepi kubur Fatimah bintu Asad. Kebetulan pada malam tu Umar ibn Khattab ziarah kubur malam-malam hari. Tuan-tuan, antara cara kita nak menundukkan hati kita, ziarah kubur malam-malam hari lah, tuan-tuan. Siapa berani balik masjid ni, singgah di section 21, di SG 21, masuk raung. Jangan duduk buka nikah, duduk zikir, bertahlil pula. Itu khurafat, tak boleh. Atas kubur tak boleh, tuan-tuan, sebenarnya. Tak boleh buat gitu. Atas kubur ni kita doa, Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'afanu. Beralih ke kubur lain pula. Tapi ziarah kubur malam-malam hari memang Nabi buat, tuan-tuan. Memang Nabi buat. Itu cara kita untuk menundukkan hati kita ni. Jadi Umar nak pergilah. Pergi-pergi Umar terkejut. Tengok ada macam lembaga duduk atas kubur. Lagi tengok-tengok, la ilaha illallah, Nabi, pasal apa tidur sini? Maka Nabi pun bangun dengan gelap air mata, kesat air mata. Tahu tak Umar kubur siapa ni? Wallahualam, tak tahu kan, sebab kubur di sana tak bertanda.
Ini berlaku tak berapa lama selepas Fatimah bintu Asad meninggal. Mak Ali lah Fatimah ni. Mak Ali dan juga Jaafar, tuan-tuan ya. Sebab itulah Ali dan Jaafar ni masuk Islam daripada hari pertama lagi sebab mak mereka Islam. Kalau ikutkan ayah mereka, duk pelesih gitulah, tak masuk-masuk. Sampai mati tak masuk-masuk, duk pelesih lagi. Asif sangatlah tu, kan? Jadi kata Nabi, inilah ibu yang terbaik di dunia. Dia ada anak ramai, tapi dek kerana anak yatim ini, kata Nabi, dia melebihkan aku daripada anak-anaknya sendiri. Dan dia beriman daripada hari pertama seruan dakwah sampai ke rumahnya. Ibu terbaik, aku rindu kepada dia. Sampai tertidur Nabi di kubur Fatimah bintu Asad. Jadi saya cerita ni janganlah pula putar lagi tidur atas kubur pula. Sebab Nabi kan Nabi tidur atas kubur, tuan-tuan. Nabi tertidur dek kerana rindu. Sekali tu je dia tertidur dalam atas kuburnya. Bukan sunnah tu, tuan-tuan ya. Bukan sunnah. Bahaya juga orang sekarang ni, benda-benda hak dia baca kitab tu jumpa Nabi buat. Walhanya buat sekali tu. Buat sekali tu bukan sunnah, tuan-tuan. Macam tadi lah, tidur atas kubur tu. Tertidur bukan sunnah. Kalau pakat di balik atas kubur. kan? Ziarah kubur betul. Tu memang Nabi suruh kita ziarah kubur malam-malam hari ni. Nak datangkan perasaan, ya Allah, bayangkan inilah tempat aku selepas ni. Dalam malam yang kelam begini, keseorangan di lubang kubur masing-masing. Kan? Nak suruh datang benda tu. Lepas tu raun, sekali raun 10 minit, keluarlah. Kan? Keluarlah. Tapi saya rasa tak ada 10 minitnya. 2 minit tu, bunyi cak sikit, buh, lari lah. Itu dia. Bukan main-main dengan kubur ni kan. Siang hari pun takut, ni kan pula malam. Ya? Itulah kisah. Bukan bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan sanak saudara, kaum keluarga yang masing-masing membawa satu attack baru. Attack dari sudut rundingan, tawaran dan sebagainya. Ada lagi tawaran kita cerita pada minggu hadapan apa ni akan datang berkenaan dengan tawaran-tawaran selepas daripada tawaran kekayaan, kemewahan tidak mendatangkan bekas di hati Nabi Muhammad SAW. Mereka bawa mari pula tawaran-tawaran lain yang lebih menarik, tuan-tuan. Ya, insya-Allah kita tangguhkan seketika siri pertemuan kita ini pada malam ini dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-As, dan insya-Allah sehingga kita berjumpa lagi dalam kuliah fiqh sirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.